Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini saya kedatangan tamu dari Zahra yang kerja di Prepelon KP sebagai barista. Apa barista itu nanti kita tanyakan langsung kepada orangnya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi kita tanya jawab, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang kita diberikan, sehingga terutama nikmat sehat sehingga malam ini kita bisa menerima tamu. Kedua kalinya marilah kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita sama-sama mengucap Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Untuk menyingkat waktu, tidak berlama-lama, marilah kita lanjut kepada sesi selanjutnya. Kepada tamu untuk memperkenalkan diri, silakan. Waktunya di terima. Halo, assalamualaikum. Nama saya Amira. Saya dari Lombok, NTB. Lombok Tengah, NTB. Ya, pasnya di mana Lomboknya? Kopang. Nah, Kopang. Kopang, NTB, depan, Kopang. Pas di depan Pasar Jelojo. Baru-baru ini keren. Ya, Pasar Jelojo itu saya dulu masih sering mondar-mandir di situ ke Janet Ria, saya lewat situ terus. Makanya saya tahu ada pom bensin di sana, terus pasarnya juga baru. Dan dulu waktu kecil saya itu sering diajak ke pasar sama bapak dulu belanja. Kan yang kita paling senang itu ketika kita ke sana itu pasti dibeliin bakso, kan itu. Ya, bisa dilanjut lagi. Jadi ini beliau ini namanya Angga guys ya. Dia berasal dari Kopang, Lombok Tengah. Rumahnya pas di depan Pasar Jelojo. Terus tahun berapa masuk ke Saudi? Angga? Tahun masuk Saudi sekitar tahun 2019, maksudnya bulan Desember 2019. Ya, sekarang udah berapa tahun? 2 tahun. Nah, ini agak penting sedikit ini pertanyaannya ini. Apa kira-kira motivasinya sehingga sampai Saudi? Sehingga bisa ngambil keputusan untuk masuk ke Saudi? Bisa dari orang tua, bisa dari keluarga. Bisa cerita sedikit tentang motivasinya? Dulu kalau nggak salah saya pernah berniat pengen umroh ya, mencari pengalaman untuk kerja di luar negeri. Gimana sih rasanya seperti yang dikata-katakan teman-teman yang pernah datang ke Saudi ya, ya alhamdulillah sampai sekarang ya, umroh udah dilaksanakan, pada umroh udah dilaksanakan ya, cari pengalamannya ya sudah cukup. Dulu pertama nyampe sini masuk Saudi itu kemana dulu? Di mana alamnya itu pertama kali? Dulu saya ditempatin di Al-Qasim. Al-Qasim. Berarti iya ente ini kaburan apa gimana ya, ini ceritanya? Bisa dibilang kaburan. Kaburan. Dulu kerja apa di sana? Di dulu itu bikin kek sebagai chef kek, chef pizza. Sama kasir ya, berarti itu lumayan untuk pengalaman. Oke, pizza juga bisa, berarti kasir juga bisa. Nah, sekarang ini di kerjaan baru ini di mana ini sekarang? Saya lihat logonya ini apa, Travel Long. Iya, Travel Long. Di mana ini?
wilayah Zahra di Jeddah. Itu bergerak di bidang apa? Apa di bagian apa di itu? Di kafe. Kafe. Ada disco diskoan di sana kan? Ada disco. Ya biasa dance dance. Dan berarti musik. Oh, enggak ngeracik minuman atau? Biasa. Saya kan sebagai barista. Nah ya itu perlu dijelaskan kopi. Barista itu apa itu? Barista itu yang bekerja di bidang bar. Bar. Tapi bekerja sebagai buat kopi, jus dan lain-lain. Beda kayak bartender dulu saya kerja di Lombok. Pernah kerja di Lombok dulu? Di mana kerja di Lombok dulu? Dulu pernah kerja di Senggigi, di Taman Hotel. Pernah kerja di Gili Air, Sunset, sebagai barista, bartender. Nah, yang paling terkesan sampai sekarang itu kerjaannya, pengalaman-pengalamannya yang di Lombok sama yang di Gasim sama yang di sini, yang mana yang paling terkesan sampai sekarang? Ya, kalau kita ambil yang terkesan sih yang di rumah, soalnya kita bolak-balik gitu bisa melihat keluarga. Nggak kayak di sini, kadang nelpon satu hari satu kali, kadang satu kali seminggu. Nggak ada perasaan menyesal gitu sampai ke negeri orang, ke negara orang, mencari rezeki. Dulu sih pernah ada waktu baru-baru pertama, waktu 2 hari, 3 hari mulai kerja, udah bisa. Tapi kalau sudah terbiasa kayak gini, udah biasa. Udah biasa, jadi sudah terasa membaur sudah dengan kehidupan di Saudi sama kehidupan di Lombok sana, berarti sudah menyatu kita. Malahan sekarang pengen nambah tahun lagi. Tah? Dengan 16 tahun kan. Ya karena bagus sudah itu. Sistem ekonominya di Lombok sekarang kerjaan jarang. Gara-gara pandemi. Iya, pandemi ini, yang pandemi ini melanda semua usaha sekarang. Nah, ini sekarang jadi apa namanya tadi itu barista, berapa gajinya? Kalau di sini saya gajinya 2.500. 2.500 itu bersih atau apa itu? Bersih 2.500 itu belum potong, itu belum potong ini. Bersih lah, soalnya kalau kosnya ditanggung maka ya ditanggung. Bersih itu guys, 2.500 itu artinya 9 juta ya. Ya kurang lebih ya, 9 juta guys. Di Lombok. Gimana enggak tergiur ya, 9 juta. Oke. Nah, ini sekarang setelah kita berbincang banyak sekali tadi pengalaman-pengalaman A, B, dan C. Nah, suka duka itu pasti ada. Dimanapun kita cari pengalaman, dimanapun kita berada, pasti ada suka dan dukanya. Kira-kira boleh nggak itu berbagi dulu suka dukanya selama di sini atau di Gasim? Bisalah kita bagi ke pemirsa itu, pemirsa yang budiman. Ya kalau sukanya sih, sukanya kalau kita terima gaji terus bisa ngirimin orang tua setiap bulan, senapkai orang tua. Sukanya kalau kita mau umroh, tinggal umroh aja. Kalau udah vaksin 2 kali, tinggal jalan. Itu sukanya. Nah ini saya juga, kalau misalnya umroh ini saya udah vaksin 2 kali, tapi belum dari pandemi itu saya alhamdulillah nggak pernah kesana. Aduh, terus selain suka tadi, nah dukanya ini, dukanya kalau itu. Kalau duka kadang kalau kita telat gaji, uang udah habis dikirim. Emang suka telat gaji di situ? Ya, berapa ini telatnya? Kadang 15 hari, kadang 5 hari, ya, tergantung pendapatan untuk. Kita juga ngerti namanya kerja di kafe.
seperti orang jualan, kadang tamunya datang, kadang tamunya kurang sedikit lah. Berarti rata-rata ya. Rata-rata ini sekarang. Saya juga yang di Sarinca ini juga kadang setelah kadang ya, yang namanya kita kerja itu harusnya kita nggak perlu minta-minta lah kan. Kadang saya sampai ngomong kayak gitu sama majikan. Masa setiap bulan saya harus minta gaji? Nah gitu kan. Kalau sudah akhir bulan, ya udah transfer gaji. Kan saya bilang gitu kan. Berarti samalah suka dukanya kita itu di sini. Dari sini sekitar 7 tahun lah. 7 tahun kurang lebih di sini. Terus jadi dari pembicaraan kita tadi, para pemirsa, kesimpulannya sederhana saja. Jadi kesimpulan kita itu, yang pertama tadi apa namanya, pengalaman. Pengalaman itu lebih berharga. Itu adalah guru yang sangat berharga, guys ya. Terus yang kedua, bisa menafkahi keluarga di rumah orang tua. Terus bisa umroh dengan mudah. Kita hanya mengeluarkan 100 real cukuplah untuk biaya kita umroh. Beda dengan kita dari Indonesia harus mengeluarkan puluhan juta. Nah itulah kesimpulan kita di Malaysia. Nah sekarang untuk penutup kita, mungkin ada pesan kepada pemirsa kita yang belum tahu Saudi, dan pesan buat teman-teman kita yang sudah ada di Saudi, sedikit saja, 2-3 patah kata supaya ada sebagai bahan pertimbangan lah bagi teman-teman kita yang belum, yang ada rencana mau ke Saudi dan yang sudah di Saudi. Mungkin pesannya buat teman-teman yang sudah di Saudi, mengingat situasi sekarang di Indonesia lagi nggak stabil, mungkin alangkah baiknya kan begitu. Semangat dulu di sini. Silakan Bang Angga, pesan untuk teman-teman kita yang masih antri mungkin di Indonesia sana mau ke sini, kira-kira pesannya apa ya? Teman-teman pemirsa budiman tahu apa yang harus disiapkan, begitu, apa yang harus disiapkan sebelum masuk ke Saudi. Nah nanti setelah sampai Saudi kita harus bagaimana, itu mungkin sekedar pesan sajalah buat teman-teman kita. Buat teman-teman yang ada nanti di PT untuk ke Saudi, ya, siapin aja mentalnya, siapin mental waktu bisa sama keluarga, apalagi ya, mental yang ini juga ini. mentalnya harus betul-betul disiapkan, karena di Saudi itu keras juga di sini, apalagi kita baru-baru ini nggak tahu bahasa Arab itu, waduh, orang nyuruh bukan marah, tapi kan tahu sendiri orang sini kan. Nyuruh ngambil sesuatu aja teriak-teriak, kita kadang-kadang merasa dimarahin gitu. Nah jadi mental rantau kita itu harus betul-betul paten, guys ya, jangan sampai lembek gitu. Kalau itu yang baru pertama kali kesini, minimal bisa ngerti bahasa Inggris gitu, supaya nggak terlalu diam waktu diajak ngomong. Ya, kayak pengalaman saya dulu, saya dijemput di Bandara Somali itu sama mudir ini. Saya diajak bahasa Arab, saya tidak tahu. I don't understand, mudir. Saya bilang gitu kan, I don't understand. Please speak English. Nah, jadi dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah, saya membisu. Nggak nyambung. Gitu. Paling tidak tahu apa kabar. Terus mau kemana kita ini gitu. Paling tidak tahu seputaran pertanyaan itulah, seputaran percakapan gitu. Bagaimana kabarnya, siapa nama kamu,
umur berapa begitu. Paling tidak seputaran percakapan lah, tolong di dipelajari, dihafalkan. Karena nanti yang jemput itu bukan orang Lombok atau bukan orang Indonesia. Yang jemput kita itu langsung bisa jadi orang India atau majikan langsung yang jemput. Mau ngomong apa? Kalau nggak tahu. Paling tidak lah seperti yang Anda bilang tadi, bahasa Inggris lah kalau nggak bisa bahasa Arab gitu. What's your name dan seterusnya. Paling tidak lah. Karena pengalaman saya dulu tidak tahu sama sekali yang namanya bahasa Arab. Gitu. Nah, jadi pesannya itu maksimal bahasa lah gitu ya. Buat maksimal bahasa Inggris ngerti sedikit-sedikit. Ya, bahasa. Ya, terus mental. Mental. Apalagi persiapkan diri. Ya, persiapkan dirinya. Kesehatan. Awas jangan sampai lupa, guys. Bahasa, mental, persiapkan diri, kesehatan. Nah, itu perlu itu, guys, ya. Nah, untuk pesan yang buat teman-teman kita yang sudah ada di Saudi, kira-kira apalah sedikit. Kalau yang untuk di Saudi yang mau pulang, ya, waktu ini bisa dipikir-pikir dulu. Soalnya kalau di rumah dengar-dengar lowongan kerja udah nggak ada, jarang. Ada sih ada mungkin tapi jarang. Butuh skill mungkin ya, butuh skill, butuh pengalaman juga mungkin. Nggak bisa kita langsung serta-merta. Nggak bisa kalau tangan kosong. Ya. Ada skill susah, guys. Jadi intinya yang di sini semangat lah dulu kan, semangat dulu ngumpulin realnya. Cari modal. Ya, cari modal. Bangun bisnis atau gimana nanti di. Oke, terima kasih atas waktunya, Bung Angga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau masuk ke sini dan teman-teman yang ada di sini. Dan kurang lebihnya kalau ada salah itu memang murni kebodohan saya. Yang benar semuanya datang dari Allah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe Android channel, comment, like dan share. Yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.